Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara pasang tema Hello Kitty di HP Vivo. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara memasang tema Hello Kitty di HP Vivo, di sini teman-teman kita membutuhkan satu buah aplikasi tambahan. Aplikasinya bisa kita dapatkan di Play Store. Nah, di bagian pencarian kita langsung saja ketikkan Vivo Themes. Kita pilih Enter. Oke, aplikasinya adalah yang ini. Jadi teman-teman silakan saja menyesuaikan judul dan juga icon dari aplikasi ini. Kemudian langsung saja diinstal aplikasinya. Setelah berhasil diinstal, kita langsung buka aplikasinya. Tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini sudah tersedia beberapa tema untuk HP Vivo-nya. Dan untuk mendapatkan tema Hello Kitty-nya, tinggal kita klik saja di bagian pencarian. Kita ketikkan Hello. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada beberapa pilihan tema Hello Kitty. Jadi tinggal kita pakai saja sesuai dengan keinginan. Contoh saya pilih bagian yang ini. Nah, untuk iklannya kita bisa skip saja. Kemudian kita pilih bagian download. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian kita pilih bagian Change Theme. Selanjutnya tinggal kita pilih bagian yang ini. Kemudian kita pilih bagian tema lokal. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian ini, kita geser ke atas. Di sini ada bagian tema yang diunduh. Nah, di bagian tema yang diunduh ini sudah ada tema Hello Kitty yang kita inginkan tadi, tinggal kita klik saja. Nah, ini adalah tema Hello Kitty-nya, dan teman-teman bisa lihat di sini temanya bisa kita gunakan secara gratis dan juga permanen. Jadi, untuk memasang tema Hello Kitty di HP Vivo ini tinggal kita klik bagian terapkan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sekarang sudah selesai, teman-teman bisa lihat sendiri di sini tema HP Vivo saya sudah menggunakan tema Hello Kitty. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara memasang tema Hello Kitty di HP Vivo. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.